3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, semuanya dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Imin Bonse. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam menjalankan aktivitas diberikan keselamatan, kelancaran, juga kesuksesan. Oke, sahabat-sahabat dan teman-teman, di sini saya akan melakukan kegiatan kembali, yaitu belajar untuk nanti mengganti media tanam yang sudah sekitar hampir 6 bulanan di sini sejak kami lakukan cara membuat karakter pohon supaya terkesan tua. Ini sudah mulai pulih ya, sudah mulai pulih. Ini sudah mulai pulih. Dan bahan cancang ini memang saya rasa pertumbuhannya tidak begitu subur karena mungkin terpengaruh, bisa juga media tanamnya ini yang sudah mungkin akarnya sudah full. Jadi di kesempatan ini akan kami ganti untuk media tanamnya, karena ini sudah kami amati untuk daun sendiri sudah agak menguning, teman-teman ya, jadi pertumbuhannya tidak hijau kehitam-hitaman mengkilat gitu, jadi ini masih kuning ya teman-teman ya, warnanya kuning. Oke sahabat-sahabat, ini nanti akan kita ganti media tanamnya, tetapi akan saya lakukan sedikit mungkin pruning dulu. Ini beberapa hari sudah kami lakukan pruning juga, namun ini sudah ada yang agak panjang-panjang, jadi kita sekalian kita lakukan pruning. Dan ini gulma juga sudah banyak teman-teman ya. Memang kami proses mulai dari 0 hampir 90%. Ini saya membikin dari 0 ya teman-teman ya, dengan harapan nanti ke depan bisa menjadi bahan yang tentunya sudah bisa dinikmati ya teman-teman ya. Jadi prosesnya memang satu bahan saja banyak sekali tahapannya dan lumayan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman ya, bukan waktu yang lama. Jadi di samping kita berlatih untuk sabar, juga tentunya kita bisa belajar untuk membikin bonsai sendiri teman-teman ya. Jadi memang prosesnya
lumayan lama. Oke, sahabat-sahabat, sudah kami lakukan pruning. Maka selanjutnya akan kami bongkar untuk kami ganti media tanam. Untuk media tanam saya menggunakan tanah dedaunan juga yang sudah busuk tentunya, terus kami campur dengan pupuk kandang. Oke, sahabat-sahabat, akan saya bongkar untuk mengganti media tanam. Oke, sahabat-sahabat, ini gulungannya sudah full ini. Kan kami ganti media tanamnya. Biar nanti perkembangan cepat subur teman-teman ya. Boleh kembali. Oke, sahabat-sahabat, ini untuk media tanam tadi sudah kami persiapkan dan kami masih menggunakan bekasnya pot tadi ya. Oke, untuk media tanam kita masukkan. Kita kurangi untuk akarnya ya teman-teman ya. Kita kurangi dulu untuk akarnya. Sudah kita masukkan ya teman-teman ya. Dan cacang saya masukkan. Lalu kita tambahi untuk media tanamnya. Ya, kita tambah untuk media tanamnya. Dah ini teman-teman ya. Dah.
selesai. Habis ini kita siram ya teman-teman ya. Kita siram. Nah, ini kita siram sebentar, teman-teman ya. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat, mudah-mudahan setelah kita ganti media tanam, nanti bisa tulis, tumbuh subur kembali, dan kita harus memang betul-betul tahu atau paham mungkin karena suatu contoh saja seperti ini, perkembangannya pertumbuhan tidak maksimal, berarti ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan juga. Oke sahabat-sahabat, tentunya proses ganti media tanam dari awal sampai akhir ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk sahabat-sahabat, tetap selalu semangat. Semoga sukses-sukses semuanya. Oke, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.